Pada 1 Julai 2025, satu titik samar yang hampir tidak kelihatan meluncur di langit dan dikesan oleh teleskop Atlas di Hawaii serta Afrika Selatan. Gerakan objek ini pelik, kelajuannya menggerunkan dan trajektorinya sangat hiperbolik. Para ahli astronomi mengira orbit objek ini dan satu perkara menjadi jelas. Objek ini adalah objek yang berasal dari bintang lain. Yang ketiga, seumpamanya selepas komet 2i Borisov pada 2019 dan Oumuamua pada 2017. Astrolab membawa anda objek misteri laju luar dari sistem suria. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, objek misteri tersebut dinamakan 3i Atlas dan pemerhatian awal menunjukkan bahawa ia mungkin merupakan komet aktif. Imej turut menunjukkan bahawa sekitar nukleus terdapat koma, menandakan objek ini sebenarnya sebuah komet, membezakannya daripada Oumuamua yang langsung tidak menunjukkan tanda gas terlepas. Atlas sebenarnya lebih mirip komet Borisov dari segi tingkah laku sebagai komet, lalu menimbulkan persoalan. Jika Atlas dan Borisov mengikuti pola yang sama, kenapa Oumuamua begitu berbeza? Bagaimana ia boleh melintasi kita tanpa dikesan sehinggalah ia dilihat bergerak keluar meninggalkan sistem suria? Penemuan 3i Atlas menjadikan Oumuamua kelihatan semakin terasik. Pada 19 Oktober 2017, Pan-STARRS 1 mengimbas langit malam dan pada jam 1.22 waktu Hawaii, kelihatan di imej satu piksel meluncur merentasi bingkai lebih laju daripada objek biasa di angkasa. Beberapa jam kemudian di pusat data Universiti Hawaii, ahli astronomi Robert Warrick melihat satu garis laju yang tidak sepatutnya dicapai oleh batu angkasa. Objek ini dikesan memasuki sistem suria pada kelajuan 26 km sesaat dengan ekstensiti 1.20. Trajektorinya berbentuk seperti escapement, iaitu hanya melintas matahari sekali sebelum terus meluncur ke ruang antara bintang tanpa patah balik. Dalam masa 24 jam, objek ini dikenali sebagai C2017U1 kerana disangka komet. Tetapi pematian lanjut keesokan harinya tidak menemui ekor komet, lalu ia dinamakan A2017U1. Namun, label asteroid juga tidak kekal lama menyebabkan International Astronomical Union mencipta kelas baru I untuk Interstellar, dan pelawat ini secara rasmi dikenali sebagai 1i Oumuamua yang bermaksud peninjau dalam bahasa Hawaii. Ahli astronomi menyedari objek itu semakin menjauh dan malam dengan masa kurang 40 hari untuk membuat kajian sebelum ia menghilang. Ia datang dari arah bintang Vega di Buruj Lyra, bertepatan dengan arah pergerakan sistem suria kita. Pada jarak terdekat dengan matahari, ia berada dalam orbit utarik, iaitu sejauh 38 juta kilometer sebelum membelok keluar pada lengkung cermin atau trajektori hiperbolik. Ia menggambarkan laluan seperti boomerang, di mana objek dari luar sistem suria masuk dan keluar semula tanpa berpatah balik. Dalam kes ini, 3i Atlas tidak akan kembali kerana ia bukan berpusing dalam orbit seperti planet atau komet biasa, tapi bergerak dalam laluan terbuka yang lurus keluar dari sistem suria dan kini menuju Pegasus, lenyap dari pandangan untuk selamanya. Menjejak semula laluannya ibarat cuba membezakan setitik hujan ke awan asal selepas puluhan atau ratusan juta hanyut ditarik graviti bintang dan arus galaksi. Ada kemungkinan dalam zaman muda sistem planet jauh, planet gegasi yang bermigrasi telah melontar serpihan ini ke ruang antar bintang, lalu ia melayang sehingga berjumpa sistem suria kita pada 2017. Atau mungkinkah sebaliknya? Data fotometri dari seluruh dunia menunjukkan setiap 7.3 jam, cahaya objek ini meningkat hampir 10 kali ganda sebelum menurun dengan tajam, menandakan ia mungkin sangat panjang atau sangat rata dan berpusing seperti cerut atau piring yang dilihat dari tepi. Tidak ada teleskop yang pernah benar-benar menjelaskan bentuk objek ini, jadi kedua-dua bentuk ini boleh diterima. Kejutan terbesar berlaku apabila ESA menjejak laluannya melepasi satu unit astronomi dan mendapati Oumuamua mendapat rangsangan pecutan kecil sekitar 0.000005 meter per saat kuasa 2 yang jelas dalam semua data. Biasanya pecutan ini berlaku kerana semburan jet komet, tapi tiada kesan debu atau awan gas dikesan oleh mana-mana teleskop
jejaknya bersih sepenuhnya. Sinaran suria di jarak itu pula terlalu lemah kecuali objek mempunyai luas permukaan sangat tinggi berbanding jisim, seolah-olah ia lembaran lipis luar biasa. Tiada proses semula jadi mampu membentuk sesuatu sebesar ini yang setipis kertas. Jadi apakah sebenarnya objek ini? Untuk menjawab persoalan, NASA menggunakan teleskop angkasa Spitzer memerhati Oumuamua selama 30 jam. Spitzer boleh mengesan debu panas komet biasa beberapa kilometer saiznya. Walaupun di luar 2 unit astronomi, tetapi Oumuamua langsung tidak memancarkan sebarang cahaya termal kekosongan semata-mata. Data Spitzer pula menunjukkan permukaan Oumuamua sekurang-kurangnya 10 kali lebih reflektif daripada kerak komet biasa yang kaya karbon. Adakah permukaannya daripada logam? Pada akhir 2018, saintis membentangkan teori bahawa tiada proses semula jadi boleh membentuk objek sebegini dan mencadangkan ia mungkin teknologi layar cahaya buatan, bangkai probe atau sepihan kapal angkasa dari bintang lain. Penjelasan ini mendapat sambutan hangat dan reaksi bercampur di seluruh dunia. Namun saintis lain tampil dengan teori berasaskan fenomena semula jadi bahawa ais di ruang angkasa yang sangat sejuk boleh memerangkap molekul hidrogen akibat sinar kosmik lalu membentuk gelombang hidrogen dalam ketulan ais. Apabila objek menghampiri matahari dan suhu melebihi 40 Kelvin, hidrogen terperangkap itu terlepas sebagai semburan tanpa kelihatan, menolak objek ke depan tanpa meninggalkan debu, karbon dioksida atau kesan haba yang boleh dikesan teleskop inframerah. Saintis menamakan objek-objek ini sebagai dark comets. Teori ini memberi penjelasan semula jadi terhadap pecutan tanpa tanda dan kini ahli astronomi telah menemui lebih banyak objek seumpamanya dalam sistem suria. Semuanya berkongsi ciri utama. Daya jet keluar dapat diukur. Tiada debu atau gas dapat dikesan. Justru sebelum ini sekadar hipotesis, kini ia diiktiraf sebagai satu kelas objek kecil dalam sistem suria. Walau bagaimanapun, masih ada saintis berpegang pada teori layar cahaya buatan dan menolak sepenuhnya model dark comet. Berhujah bahawa model hidrogen ice tersalah kira aspek penyejukan permukaan serta kesan pelepasan hidrogen tetap boleh dikesan. Persoalan kini, bagaimana untuk menamatkan perdebatan ini? Pada ketika ini, projek LIRA direka oleh Interstellar Probe Working Group dengan visi melancarkan probe kecil sekitar tahun 2028 menggunakan Falcon Heavy atau Starship dan dengan bantuan graviti, mushtari serta manuver orbit berhampiran matahari, ia akan diluncurkan pada kelajuan 20 hingga 25 unit astronomi setahun. Secara teori, kenderaan ini mampu mengejar Oumuamua, tetapi hanya akan berjumpa pada tahun 2050-an ketika Oumuamua sudah terlalu jauh dan terlalu malap untuk dikesan. Misi ini menuntut teknologi perisai haba dan pendorong yang jauh lebih maju daripada apa yang kita miliki sekarang. Benar-benar satu cubaan yang sukar. Namun ada jalan lain, iaitu menanti pelawat seterusnya dan melakukan persediaan untuk mengesan sebarang objek asing. Dan kali ini, kita mungkin sudah lebih bersedia. Pada 1 Julai 2025, Pusat Planet Miner mengumumkan penemuan 3i Atlas. Jika Oumuamua sukar dikategorikan tanpa eko, tiada gas, tiada pancaran termal, Atlas lebih mudah difahami, membuatkannya amat penting untuk kajian. Dengan membandingkan kedua-dua objek aneh ini, para ahli astronomi kini berpeluang membezakan yang luar biasa dengan yang tipikal. Pada masa yang sama, Observatory Vera C. Rubin secara rasmi turut serta dalam pencarian mengeluarkan imej sulung pada Julai 2025, menandakan permulaan operasi penuh. Untuk dekad akan datang, Rubin akan mengimbas langit selatan setiap beberapa malam mencari supernova, asteroid dan lagi pelawat antarabintang. Ini adalah peluang terbaik untuk kita mengesan pelawat berikutnya sebelum ia berlalu. Jika benar Oumuamua sepian ais dengan hidrogen terperangkap, mungkin ia telah terapung di galaksi selama ratusan juta tahun selepas tercampak dari awan Oort. Jika objek itu hasil kejuruteraan makhluk asing, maknanya sangat besar. Bumi telah dikesan lebih awal sebelum manusia berupaya terbang, dan kemungkinan kapal kedua yang lebih canggih akan menyusul satu hari nanti, atau tamadun tersebut sudah berlalu pergi tanpa menunjukkan sebarang minat pada bumi. Namun kita tidak akan pernah tahu. Setakat ini, statistik memihak kepada asal-usul semula jadi. Namun, sehingga ada misi yang boleh mengambil sampel permukaan atau rubi menemui lebih banyak objek seumpamanya, misteri ini masih belum selesai. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. AstroLab signing off from space.